Apakah program-program yang JMT tawarkan kepada pelajar? Program yang kita tawarkan adalah program-program yang berbentuk kemahiran. Dan bila kita sebut kemahiran, kemahiran ini sebenarnya 70% daripada modul ataupun pembelajaran kita adalah dalam bentuk praktikal. Dan 30 hingga 40 kandungan dia dalam bentuk teori. Program yang kita tawarkan di JMTI, kita ada 3 program. Kita ada 2 peluang kemasukan, SPM dan SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Kita ada program untuk diploma kemahiran tahap 4. Jadi untuk diploma kemahiran tahap 4 ni, dia ada SKM tahap 3, boleh berolehi daripada mana-mana institut latihan kemahiran awam yang offer SKM tahap 3. Kita satu-satunya institut yang tawarkan program untuk diploma lanjutan tahap 5. Saya nak share dengan you all, so permohonan untuk kemasukan ke JMTI masih lagi dibuka hingga 19 September. So saya alu-alukan lepasan SPM yang berminat untuk sertai JMTI diploma teknologi. Dekat luar sana yang masih cari-cari dekat mana nak pergi lepas SPM, datang beramai-ramai ke JMTI. Cuba Encik jelaskan syarat kemasukan dan kemudahan pembiayaan pendidikan di JMTI. Okey, syarat kemasukan untuk program SPM. Untuk pelajar-pelajar yang kemasukan daripada SPM, okey, syaratnya mudah saja. Pelajar cuma memerlukan 3 kredit. Kredit dalam bahasa Melayu, kemudian matematik dan sains. Sains ni, kali ni kita terbuka ada apa-apa mata pelajaran sains, fizik, chemistry. Pembiayaan. Okey, pembiayaan di JMTI untuk dapatkan kemudahan pembiayaan pembelajaran. Sebenarnya di JMTI kita offer pinjaman daripada Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran ataupun disebut sebagai PTPK. Umum pelajar mungkin terbiasa dengan PTPTN. Kita dimaklumkan sehingga Disember 2021 ni semua pelajar yang memohon untuk tabung pengajian layak untuk memohon. Kalau sebelum ni dia ada syarat. Syarat dia dia terbuka untuk B40, okay, untuk dapat laikan pinjaman penuh. Kalau isi rumah RM8,000 hingga RM10,000, dia dapat 75% pembiayaan. Kalau pendapatan isi rumah lebih daripada RM10,000, dia akan beri 50% pembiayaan. Inisiatif kerajaan untuk mempromosikan TVET. So, semua pelajar layak untuk memohon PTPK tanpa ada syarat. So itu yang tawaran yang agak menarik. Selain daripada PTPK, dia ada beasiswa. Pembiayaan yang diberikan oleh PTPK ni dia meliputi yuran pengajian, kemudian yuran asrama dan juga duit poket RM400 sebulan.